lain. Terus pohon asam jawa. Asam jawa ini ya, bunganya sudah tadi ya. Kita request pohon asam jawa. Daunnya kecil-kecil ya. Buahnya kelihatan. Itu buahnya. Oh, kena matahari. Kita geser ya. Nah, itu buahnya. Kelihatan ya. Buahnya bulat ya. Oke, kita ambil. Inilah pohonnya. Biasanya kalian cuma melihat buahnya beli di pasar. Sekarang kita ambil buahnya ya. Yang buahnya tinggi-tinggi. Oh, ini ada. Dekat. Ini buahnya ya. Dekat. Ini kira-kira buah sandalan. Oh, ini sudah di request di. Lihat belum bunga tadi. Pohon kayu ara ya, nanti kita yang lebih cantik lagi pohonnya ya. Nama rumahnya sederhana sekali ya guys. Halaman rumah ala orang kampung. Oh, ternyata di situ ada sarang burung pipit itu ya. Coba kita lihat lebih dekat di bunga ini. Bunga ini habis dipotong nanti kayu tumbuh. Ada induknya. Ya, ternyata benar. Ada induknya barusan keluar dari situ. Nah, sarang burung pipit. Bisa lihat lebih dekat. Ya. Ini sarangnya ya. Induknya barusan keluar dari situ. Saya kaget. Ada telurnya. Jangan diganggu ya, dia habis dia bertelur beranak di sana juga ke sistem ya. Oke, itu kita menanam tanaman. Entah itu bunga apapun, menjaga ekosistem sehingga burung bisa buat sarangnya, bertelur dan beranak sehingga indah alam ini ya. Nah, ini hamparan bunga juga kita tanam di sini ya, halaman depan rumah. Kemarin kita tanam di samping pagar sini ya. Kalau besar kita potong semua ini ya, bekasnya. Nah, sudah terlalu rimbun, kita potong lagi biar dia tumbuh kembali. Ini pagarnya dari kayu tebelian ya, cantik sekali. Kita melihat dari sudut ya, ini ya, rumah sederhana orang kampung ya, sangat asri, sejuk, dipenuhi bebunga, bunga-bungaan, rumputnya pun rumput cantik. Ini tidak ada karyawan ya, diversi kita sendiri, tidak ada pembantu rumah tangga ataupun kita sambil bertani, berkebun dan memelihara rumah sekitar ya. Kita nanam bunga, melihat rumah sederhananya, rumah cerita seorang Dayak ya. Pulau Dayak ini pakai tiang, tiangnya semua dari kayu tebelian, dan tiangnya tebelian bulat ada ya. Bisa melihat rumahnya sederhana. Ini sebelum pakai seng, pakai atap tebelian juga ya rumahnya. Nanti ya kita bedah itu. Kita bedah tiang rumahnya dulu. Nah, ini kira-kira kayu yang paling kuat ya. Oh, ini tadi yang belum di. Kita lihat ini bunga. Yang tahu silakan disebutkan ya. Cantik sekali bunganya nih. Kita bisa melihat apa nama bunga nih.
Oke. Ini ternyata ada bulu ayam. Ada ternak ayam juga ada ya. Hewan peliharaan. Kucing ada, anjing ada, bebek ada. Oke, ini bunga apa ini? Yang tahu silakan disebutkan ya. Apakah nama bunga ini? Antik ya, seperti pisang, jenis pisang ya. Itu bentuk bunganya. Ya. Dulu seperti itu. Oke. Sekarang request karet ya. Karet seperti ini. Karetnya. Hasilkan getah ya, ciri khas Pulau Borneo. Masih karet dan sawit ya. Nih, karet di deres, masukkan getah nanti. Ya, ini besar. Ini rambutan akar tunggang ya. Dia bisa menjalar sampai jauh sekali akarnya ya. Bisa berjalan sampai jauh sana akarnya tuh. Kita bisa melihat akar dari rambutan sampai jauh sana ya. Kita bisa melihat akarnya. Santai-santai. Rambutan sudah menghasilkan buah ya nih. Banyak sekali buah yang kemarin itu. Tuh, sampai ke sana pohonnya ya. Bisa melihat. Tuh, sampai ke sana pohonnya ya. Bisa melihat. Sekarang kita request pohon. Buah-buahan lagi ya. Ini buah rembai katakan di sini. Untuk buahnya seperti ini ya, masih muda nih. Rembai. Ini dia ada jatuh ya. Kalau sudah matang warnanya kuning, isi buahnya warna putih, manis ya rasanya. Kita bisa melihat akar tunggang. Ya pohon rembai. Dia sejenis pohon manggis ya. Cuma lebih kecil buahnya dari manggis. Ini bentuk buahnya ya. Dari manggis. Kemarin barusan sudah banyak berbuah ya. Nah, ini kita lihat karetnya ya, review karet yang bekas dideres ya, seperti ini karet besar bekas dideres itu. Seperti ini kita sediakan tempurung namanya. Dari botol aqua, dari apapun. Nah, ini ada salurannya dari daun ya, biasanya dibuat. Nah, ini karetnya. Karena lama tidak dideres sudah. Itu yang menjulang tinggi itu. Itu bagus pohonnya. Untuk hiasan ya, ukir-ukiran cantik sekali. Itu namanya pohon. Pohonnya tidak keras, lembut, paling lembut di antara pohon-pohon yang sebesar itu ya. Lupa namanya. Yang tahu namanya silakan disebutkan. Saking banyaknya jenis ya. Ya, ini mangga-mangga unggul ya. Kita beli dari kota, dibawa ke kampung. Kita percobaan tanam di kampung ya. Kita tumbuh subur. Tuh, karetnya kita robohkan biar sedikit lebih lapang halaman pekarangan rumah ya. Kita melihat dari sisi sebelah timur pekarangan rumah orang kampung sederhana ya. Pohon sawit dan pohon buah-buahan dari belakang. Belakangnya dipenuhi pepohonan ya, berbagai jenis pohon. Boleh disebutkan mungkin ratusan jenis pohon ya. Nah, perlu besok menariknya kita robohkan biar sedikit lebih lapang halaman pekarangan rumah ya. Kita lihat dari sisi sebelah timur pekarangan rumah orang kampung sederhana ya. Pohon sawit dan pohon buah-buahan dari belakang. Belakangnya dipenuhi pepohonan ya, berbagai jenis pohon. Lebih disebutkan mungkin ratusan jenis pohon ya. Nah, besok kita buatkan channel sendiri untuk review setiap jenis pohon. Sudah dari satu persatu, dari akar, batang, daun, bunga, buahnya.
Rekusika dulu. Nah ini buah juga, jenis buah keras juga. Ini keranji namanya. Ini bisa tinggi pohonnya. Ini akarnya juga panjang ya. Iya panjang sekali ya. Tinggi sekali. Keranji ini buahnya warnanya hitam. Enak sekali, ada yang warna kuning. Tergantung jenis, tinggi ya. Tingginya bisa sampai 50 sampai 100 meter ya ke atas ya. Itulah keranjinya. Sekarang kita bedah lagi pohon. Ini kemarin juga bedah yang besar, sekarang kecil. Kemarin di kebun, sekarang di pekarangan. Sekarang di pekarangan rumah pun kita ada ya. Gandis ya, ini kalau ada ditanam di pekarangan rumah. Karena ini tuh daun-daun mudanya warna itu bisa untuk bumbu sayur ya, penyedap rasa biar tidak terlalu kecut, biar menghilangkan rasa amis untuk kalau kita dapat ikan atau daging-daging ya, masak daging seperti itu ya. Kita sana yang rimbunnya ya, gandis juga ditanam itu. Kampungnya di situ ya, pertengahannya. Nah, itu kantor desa kelihatan, itu ada pentas sekolah SD. Dari sana sekolah SMP, di tengah-tengahnya lapangan bola. Dan di situ ada dua lapangan voli. Inilah pusat kampungnya ya, jantung kampung di sini ya. Tempatnya di ya. Wonderful village ya. Kampung yang sederhana namun indah ya. Kita berusaha menata rapinya. Sekarang kita lihat sudah lagi bambu kuning, akarnya serabut ya. Tadi sudah ada dua jenis bambu ya, ini ketiganya bambu kuning akar serabut. Kalau sudah besar cantik sekali itu kuning, tapi ada garis-garis biru ya daunnya bambu seperti ini ya. Ini daun bambu namanya, itu dahan-dahannya. Nah sekarang kita itu yang cantik sekali ini ya, pohon kayu ara. Banyak sudah tahu ya, pohon yang mistis dianggap kebanyakan orang. Kita tanam ya, bukan untuk mistis tapi untuk keindahan ya, kita untuk estetikanya. Kita bisa melihat akarnya kemana-mana ya, malahan bunga lain kita bisa melihat cantiknya. Saya biasa sambil baca pohon, baca buku di atas pohon itu ya, sambil baring-baring di dahannya. Itu indah sekali bukan? Dari sisi barat kita lihat deh, dari selatan rumah sederhana kita ya, rumah sederhana orang kampung di jantung kota. Jantungnya perkampungan ini ya. Di jalan simpang juga. Kita bisa melihat dari sini ya, pohon kayu ara tadi, masih penasaran kan cantiknya ya. Kita bisa melihat, besok-besok kita akan review dari atas pohonnya ya. Nah sekarang saya belum persiapkan untuk manjatnya situ ya, kita sambil baca. Besok sesekali bisa sambil masak ya di atas pohon, kita merasakan sensasi masak di atas pohon ya. Pohon kayu ara cantik sekali. Thank you.
ikan ya, cari cacing dan binatang-binatang lainnya. Oke, tanaman juga ya. Oke, sekian dulu review kita hari ini. Kita lanjutkan lagi ke review pohon-pohon dan jenis bunga-bunga yang lainnya ya, yang belum kita review. Agak sedikit mendung cuacanya ya, terlalu terik ya.